hampir 15 tahun. Hampir 15 tahun. Tapi untuk di lokasi di sini berapa tahun? Lokasi di sini 7 tahun. 7 tahun. Oke, sementara ini untuk produksi pembuatannya siapa aja yang mengerjakan, Pak? Mengerjakan sama anak, orang lain dua. Okay. Yang dari anak sekolah gitu, sebelum sekolah. Oh, jadi sama anak-anak Bapak ya, juga ya? Iya. Oke, untuk sehari ada berapa ini, Pak, sapu, Pak, yang di yang selesainya? Paling 150 sampai 200 lah, gimana keadaan. Oke. Untuk bahan baku sendiri dapat dari mana? Kalau bahan baku sendiri beli dari petani, yang ambil dari pohon aren. Kalau injuknya, kalau ininya, plastiknya dari Jakarta, dari PT Dragon. Oke. Dijual dengan harga berapa per pis? Per pisnya? Per pis dijual 5.000. 5.000 per pis ya, Pak? Ya. Oke. Sebelum diolah itu, kan ini diolah lagi setelah pabrik kita ke sana. Oh, jadi ini belum pakai ini, belum pakai. Belum siap ini mah, baru setengah jadi. Setengah jadi ya. Iya. 5.000 rupiah, Pak, ya, dijualnya. Iya. Pegagangnya kan di. Itu dijual kemana aja, Pak? Dijual ke Sukabumi, yang nyalurkan lagi ke Jakarta gitu, ke PT-nya. Okay. Anak ada 6. Jadi cukup nggak, Pak, untuk membiayai? Ya, dicukup-cukupan aja. Ya, kalau udah-udah nggak cukup, tapi ya di cukup-cukupan aja gitu. Cukup-cukupan aja ya. Maka nggak punya rumah gini juga, selain anak gitu, sekolah.